1996, Ari Sihasale sempat tergabung dalam grup musik bernama Cool Colors. Lagu yang saat itu hits berjudul Tataplah, dengan konsep video klip sedang berada di kafe dan model video klipnya adalah Nadia Hutagalung. Namun, versi Tonight Show dibuat semirip mungkin dengan aksi kocak yang mereka tampilkan. Vincent berperan sebagai Ari Sihasale dan modelnya adalah Hesti, sedangkan Desta berperan menjadi salah satu penyanyinya. Video tersebut diperlihatkan kepada Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain saat menghadiri acara Tonight Show. Mereka pun tidak bisa menahan tawa melihat aksi Vindes dan Hesti. Gimana kalau Mas Ari tadi melihat penampilan Vincent sebagai Ari Sihasale? Pertanyaan saya satu, kenapa suami saya habis makan apa? Hari berganti hari, seolah waktu akan berlari. Jika Anda generasi 90 hingga 2000-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan sinetron Tersanjung. Di sinetron yang menghadirkan Lulu Tobing dan Ari Wibowo ini, memiliki soundtrack yang dinyanyikan oleh Retno Susanti berjudul Tersanjung. Dan tentunya versi Tonight Show dibuat lucu dan lebay dengan menghadirkan Hesti Purwadinata dan Desta sebagai modelnya. Selain itu, mereka juga memparodikan soundtrack sinetron lain yang juga terkenal pada masanya. Di antaranya Pernikahan Dini yang dinyanyikan oleh aktris Monica. Sidul Anak Sekolahan. Dan Keluarga Cemara. Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Tahun 2002 sempat terkenal lagu berjudul Mbah Dukun yang dinyanyikan oleh Alam. Dalam video klip tersebut, Alam menggunakan style baju putih dan rambut gondrong yang lurus bersama dengan Mbah Dukun. Dan versi Tonight Show dibuat sangat mirip dari mulai gaya dan baju yang diperankan oleh Vincent, Desta dan juga Hesti. Lalu pasien disembuh. Mbah Dukun. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang hits lagu berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen. Lagu yang dinyanyikan dengan bahasa Jawa ini mengusung konsep video klip di sebuah taman dengan raut muka Via Valen yang galau. Dan parodi video klip yang dibuat ala Tonight Show diperankan oleh Hesti sebagai Via Valen dan menggunakan shawl dengan gaya rambut yang sama dengan video klip aslinya. Yang kalian perebutkan itu adalah kenikmatan tak terbayarkan oleh emas manapun. Ayo, ikut ibu. Beberapa waktu lalu, media sosial dibuat geger dengan kemunculan sebuah video iklan es krim yang unik dengan mengusung tema legenda Nusantara yang dibuat semirip mungkin dengan sinetron kolosal. Tetapi iklan ini juga memiliki unsur modernitas di dalamnya. Tidak ketinggalan tentunya para host Tonight Show memparodikan iklan yang sempat menjadi viral ini dan dibuat menyerupai video aslinya seperti saat kemunculan smartphone pada masa kerajaan yang dilakukan oleh istri raja dan adegan ini ditirukan oleh Hesti. Lucunya, smartphone yang digunakan pada iklan ini dilapisi dengan casing yang bertema kolosal juga. Selain kemunculan smartphone, terdapat adegan saat seorang bintang iklan menaiki elang dengan bantuan Google Maps dan ini ditirukan oleh seorang Desta dan Vincent yang saling menelpon dan berkomunikasi untuk mengetahui lokasinya saat menaiki elang. Halo Kisanak, di mana lu? Di Bintaro.
keadaan genting sekali. Kenapa? Ada apa? Ayo segera meluncur, yuk. Saya nggak tahu lokasinya. Saya send location, ya. Sekarang, iya, iya. Iya. Di bawah sana.